Okay guys, selamat pagi. Okay, breakfast saya pada hari ini adalah telur setengah masak. Ini saya punya style lah. Okay. Sebelum tu, stay at home, jauhi daripada corona virus 19. Okay. Cara-cara kita nak makan telur macam ni ya. Minum teh dulu. Kalau nak betul-betul rasa kesiannya telur, saya tengok di luar sana dia makan telur, dia belah dalam satu mangkuk. Bagi saya itu kesiannya tidak bagus. Macam ni, kalau nak rasa dia punya kesian, ambil satu tisu, pegang ni supaya dia panas tau. Sini, belakang dia punya tu, baru kita nampak dia punya kasiat telur tu. Siapa yang peminat makan telur tu, buat cara macam saya lah. Ya, ini pendapat dan pandang saya lah. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Guys, tengok guys, tengok dia punya kasiat tu. Ibarat dia kalau kita buka terus, pecahkan terus, dia macam masuk angin. Macam ni tak ada. Dia original. Kita ambil sikit-sikit. Tengok guys, dia punya kuning tu guys. Kasihan dia guys. Sedapnya guys. Ya, original guys. Macam kita ambil daripada perut ayam kan. Ini betul-betul original kan. Kita pastikan telur setengah masak. Okay guys, janganlah letak lada ke apa ke, kicap ke, macam ni lagi bagus, original. Guys. Guys tengok. Guys, pastikan makan tiap pagi dan petang. Buat cara macam saya, cukup 3 biji sekali pagi, petang 3 kali. Petang 3 biji sekali. Okay guys, sudah habis. Dan ada satu lagi. Okay je lah, itulah tujuan aja daripada saya. Kalau begitu nak kasihat telurnya, buang macam cara saya. Buka dan pecahkan tepi. Okay guys, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.